Ada dua perkara yang harus kita bahas dulu nih Sebelum kita masuk ke kitabnya Yang pertama, biografi pengarang Oke, itu pertama Yang kedua, arti dari judul kitab ini Ya enggak? Baru tuh, kalau dua sudah kelar Baru deh kita masuk ke, ke satu persatu Untuk yang mutiaranya kuliah. Nah, satu-satu nah, nih, hatu -hatu nih hatu -hatu hatu -hatu Banyak hatu -hatu orang sekarang baca kitab hatu -hatu Tapi kayak hatu -hatu gak tahu siapa pengarangnya Ya enggak? Banyak tuh kayak gitu Gimana judulnya? Mungkin sudah hatam kitab bahkan sudah hafal kitab itu tapi pas ditanya siapa yang ngarangnya ya eh, gak, tau, tahu tahu nama tapi nggak tahu biografi lah paling-paling nggak -paling tahu sedikit dari biografi lah pengarang kitab itu nah, resapi kalau kita baca kitab itu tenggelam deh ke kitab sekalian ya. jangan lo ya. tanggung hanya <laughs> lima eh kalau dari di kalangan kita eh, kalangan eh, baik pun kalangan Betawi atau kalangan orang mananya hmm. eh, di Indonesia sudah enggak asing lagi eh, rotip eh, enggak hmm. rotip alhadad oh, iya. eh, enggak yeah. rotip al di mana mana dibaca tuh bahkan cuma di Indonesia aja hmm. di India di South Africa di mana mana dibaca jadi kalimat alhadat itu sudah enggak asing di kalangan apa namanya eh, mayoritas eh, apa namanya eh, masyarakat kita Al Imam Al Haddad namanya Al Habib Abdullah ya Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al Haddad. Beliau ini orang Tarim asli ya, orang Tarim asli, dilahirkan di kota Tarim tahun 144 Hijriah. Nah, kayak antum bilang tadi betul. Memang subhanallah. Apa namanya asyaddu nasibalaan al anbiya fa mal amsal fal amsal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang paling dahsyat dikasih bala adalah para nabi-nabi. Nah, itu dia tuh. <laughs> Kenapa? Makin tinggi derajatnya, makin besar balanya. Dan terus seperti itu. Sumal amsal Kemudian gitu. Makin orang dekat dengan derajat ambia makin besar cobaan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Gitu. Kita lihat yang ada contohnya. Apa namanya? Cerita beliau diambil matanya. Artinya Allah Ta'ala ambil. Penglihatan lahirnya ya. Penglihatan lahirnya. Tapi kalau penglihatan batinnya, oh, terang-benderang. Kalah mata. Nah, Basirah kalau bahasa Arabnya ada. Kalau penglihatan bahir namanya apa? Basor. Kalau penglihatan batin namanya basirah. Walaupun Allah taala ambil basornya, tapi Allah taala gantikan dengan basirah yang sangat tajam. Beliau eh, kehilangan basor itu umurnya 4 tahun, Bang Dini. Nah, 4 tahun. Jadi bukannya lahir sudah nggak punya mata, enggak. sempat beliau melihat. Bahagia. Jadi, dari kecil ujian yang Allah taala berikan kepada Imam Haddad ini luar biasa ibunya pernah nyeritain ibunya namanya Hababah Salma al Habshi katanya waktu anaknya itu apa namanya kalau bahasa itu dibedong bedong hmm. ya, bayi itu gitu tuh yeah. dibungkus <laughs> dibedong kan namanya yeah. <laughs> Di dibedong yang hadir tuh pas kecilnya nangis nangis kenapa apa lapar disusuin tetap nangis itu bukan sejam dua jam berhari-hari kenapa Akhirnya pas uh, suatu hari pas ibunya buka bedongannya gitu, tahu-tahu nemu ini uh, skorpion, uh, apa namanya Karjengking Karjengking gurun hitam, wow makanya bahaya kan. Ibunya bingung ya Allah, kesian, berarti selama ini nangis gara-gara ini nih, disengat terus 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 sampai nangis yang ada. Akhirnya ibunya tuh nggak tega ya Allah, kesian banget nih anak. Terus, tapi terus gitu diasuh sama ibunya. Pas uh, Imam Mahdar umur 4 tahun uh, ada musibah apa namanya? Beliau terkena penyakit cacar. Hmm. Nah kalau orang penyakit cacar tuh nggak boleh dekat-dekat sama minyak-minyakan. Hmm. Uh, datang akhirnya kerabatnya kagak tahu nih bocah apa namanya kena penyakit cacar hmm. diminyakin. Oh. <laughs> Ini cerita kenapa sebab apa namanya Hilangnya penglihatan yang wahadat hmm. diminyakin pakai minyak wangi langsung hilang penglihatannya gara-gara nah, itu ibunya pas lihat ya Allah nggak tega banget nggak tega banget ya Allah ini kasihan nih bocah kecilnya nangis disengat apa tadi karena jengki sekarang hilang lagi matanya nah ibunya ini hamba basal ini punya apa namanya punya ikatan hati taaluk kalau bahasa kita punya taaluk yang kuat dengan seorang audia uh, al Imam al Habib Abdullah bin Imam al Abdullah bin Abu Bakar idrus, Imam A Idrus al Akbar Akhirnya dibawa ini yang dihadat pas kecilnya ke magamnya Imam Idrus. Imam Aidrus Apa namanya? E, dibilang e, ibunya bertawasul dengan e, seorang wali yang masyaallah itu yang Imam Idrus Akbar. Katanya ya Imam, e, kalau seandainya ini anak bakal manfaat pas dia gede, udah e, biarkan dia apa namanya hidup. Tapi kalau seandainya dia enggak manfaat, ah sudah dia meninggal lagi deh. Kasihan kalau begini terus. kayak gitu, ya. ya. ibunya kayak gitu, sih, Gak tega lihat anaknya ya Allah kayak gini terus. Wah, subhanallah uh, dalam uh, cerita itu uh, itu dinukil oleh Al Habib Muhammad bin Zain bin Sumayt dalam kitabnya di Ini ada kitab Bang Dini, karangan Al Habib Muhammad bin Zain bin Sumayt itu mengarang mas masalah biografi yang Muhammad Menagib. Gedenya dua jilid tebal segini. Makanya nah, kalau kita bahas Managib Muhammad Nah, bisa berhari-hari, panjang banget ceritanya tuh. Iya, iya, dua jilid <laughs> dua jilid, gede lagi tuh, iya. khusus mana gamenya Imam yang hadat. Kayak nah, tulgas di Wal Murad. Iya, nah, kita juga udah bisa melihat bahwa ini. Ya, nah, biasa banget. Oh Allah. Imam besar pun, nah, iya menulis gitu oh. dengan historinya. Histori yang luar biasa iya. itu, dua jilid. <laughs> Hebat. Nah, akhirnya Uh, jadi ibunya itu dalam cerita itu uh, ngeluh ke Imam al Idrus Al-Akbar akhirnya apa yang terjadi uh, dalam cerita itu diceritakan keluar tangan dari magam Imam Idrus itu dan musa-musa yang mahadad. dan dibilang tenang wahai Salma Hubabah itu tenang wahai Salma sungguh anakmu ini akan mempunyai syahan mempunyai apa namanya perihal yang agung di masa depannya nah, dari situ ibunya tenang, tenang. nggak kejar hati lagi Uh, bangga ini anaknya bakal jadi masya Allah nih. Hmm. Ini memang ada sudah sudah ada apa namanya amar uh, apa namanya alamat alamat tanda tanda. Hmm. Uri mulai dari tuh yang hadat. Jadi gini, nanti bayangin. Uh, walaupun nggak melihat ya empat tahun, hmm. tapi dalam managetnya yang hadat itu senantiasa beliau pagi pagi pas masa kecilnya nih. Pagi pagi sholat 200 rakaat di waktu duha. Hmm. Itu di mana sholatnya pindah pindah dari masjid ke masjid ke masjid ke masjid. Ke masjid. Bahkan beliau menceritain, kadang-kadang aneh lagi waktu-waktu itu mau masuk ke masjid, itu tuh kunci masjid tuh. Jadi gimana? anak cari tempat yang bisa manjat dari situ. Masalah. Segitu. Sampai segitunya, mau jahajah nih. Pas umurnya masih kecil tuh, belum balik. 8 tahun, 7 tahun gitu. 200 rakaat salat duha, dua waktu duha itu. Bukan satu tempat, pindah-pindah dari masjid ini dua rakaat, ngambil berkah dari masjid ini. Bayangin, nih orang buta kok bisa kayak gitu ya? Nah, okay. makanya kan. <laughs> nah, um, nah, makanya ini bukan perihal buta, buta, buta ini enggak. rohnya lebih tajam daripada baksornya itu. Pernah juga dalam ceritanya yang mahadat, lagi duduk-duduk nih. Waktu ketika beliau sudah, Masya Allah, sudah dewasa dan beliau lagi duduk di majelis, uh, lagi ngajar tuh ceritanya. Ada orang hadir di majelis itu, uh, apa namanya, terlintas di hatinya, ini kok orang bisa alim kayak gini ya, padahal buta. Hmm. Hey. Gimana cara belajar nih? Tamang, dibilang gitu, di hati tuh ceritanya. Yang ada lagi lagi ngasih syarah nih ceritanya. Ah, Nah, kalau di sana, kalau di hadramu sana kalau di, di majelis taklim itu dibagiin kopi biasanya ini kayak syair. Ah. <laughs> kan syair gitu nih. Kalau di sono enggak, kopi. kopi. Tapi bukan kopi yang hitam tuh kagak, kopinya agak inilah, agak khafif. Heeh. Mm -mm. Pas ter apa namanya? itu kalau bahasa gitu ya, namanya. Terlintas di hati itu, hati tuh orang tuh langsung yang Mahadat negor dia. Eh, fulan katanya. Ente di situ, hati-hati. Ada laler di kopi ente. Padahal ada laler di kopinya. <tuh, tuh>, padahal, ya, Padahal, apa cuma, apa nih, lintasan hati, ngeri, apa namanya. Kok bisa alih gini, padahal dibuta. Ditegor Bukan perihal buta, nggak buta. Lain ini, bosiroh namanya di sini ada. Ada bosirohnya. Ya, nah, kaya -kaya nah kaya -kaya jadi m -m. betul. Kaya -kaya kan, betul kaya -kaya. banget. Pernah <tis> teringat juga di Bibi Nurek Allah sudah mencintai suatu hambanya Maka dia Allah akan Akbar. mendengarannya Naam sahih Gezabat <tis> Hadith Qudsi Rawah Bukhari Muslim Muttafaq Ali Ya enggak Fayata ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih Wa basarahu alladhi yubsiru bih Kalau seandainya aku sudah mencintainya Maka aku, aku akan mewakilinya dalam pendengarannya Gitu uh. sih Aku akan mewakilinya dalam penglihatannya Nah makanya itu perihal Karamatul awliya Begitu tuh Jadi yeah, Udah, udah turun hmm. Betul dia, nah. Allah <laughs> Allah Nah itu tuh masa kecilnya kan yang hadirkan dan terus beliau belajar masyaallah dari ulama-ulama tarim dan juga dari ulama haromain Di gurunya yang maruf Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang rotib Al-Attas. Guru beliau, Pak. Walaupun pertemuan antara beliau dan gurunya ini enggak banyak. Bisa dengan jari kata ulamanya Tapi pas ketemu itu masyaallah banget. Gurunya pun menghormati Imam Haddad ini dan tahu siapa ini Imam Haddad. Hai hmm. hey Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, itu dalam ceritanya ketika Imam Haddad bertemu uh, Hai hey Umar Al-Attas di Huraidah kan. Hmm. Uh, akhirnya gurunya itu <coughs> minta doa ke Imam Haddad. Ini hmm. ke muridnya. Ya bil angkas, Imam Haddad uh, apa namanya minta untuk um. dipakein imamah sama hmm. ah, gurunya gitu. Gurunya bilang, enggak mau, anak enggak mau makin imamah kecuali inti dulu pakai imamah inti kan. Oke gitu. <laughs> Udah saling ini deh. Apa namanya? Saling apa namanya Kita bahas gitu bahasa gitu. terus tolakan gitu enggak inti dulu gitu. <laughs> akhirnya gimana ya sudah perintah dari gurunya ini akhirnya mulai yang hadat mengimamahin gurunya dulu. Baru ayo Umar bin Khattab mengimamahin Imam Hadad. Ma la ilaha illallah. Hadza ajib. Abis nah, habis itu ditanya setelah mereka berpisah ditanyalah Habib Umar bin Rahman Al-Attas ini bagaimana engkau mendapatkan Imam Haddad dalam pertemuan tadi Gal beliau berkata Tarim Turabi inilah didikannya kota Tarim oh. ditanya juga Imam Haddad bagaimana engkau mendapatkan gurumu ini Hai hey Umar bin Abdul Rahman Atos?" Gal beliau berkata wajat tuh gal warab aku mendapatkannya yang ada hanya hati hatinya sama Allah nggak ada lain lagi itu di situ yang ada hatinya sama Allah saja. Oh gitu. Allahu ini Allah kata, Akbar. Kata, bandar -bandar ini badu, Oh iya. Nah ya. asas ada asas khusyuk Nah itu kan ini kalau bahas kita bahas panjangnya kalau masalah mana yang hadat ini dari waktu beliau menuntut ilmu beliau mulai berdakwah. Hmm. Antum mungkin sering dengar yang hadat ini dijuluki dengan apa? Gudbud irshad. Gudbud irsyad, hmm. ya, Gudbud dakwah. Kenapa kok dijulukin kayak gitu seorang di dalam dakwah patokan dalam berdakwah? Ceritanya begini, Danik. ketika beliau uh, setelah belajar lama, nah, mulai orang mau minta belajar, mau minta belajar ke beliau, mau minta baca kitab, yang ada ragu, ragu untuk memulai dalam berdakwah. Wah ini, ini magom yang besar ini dakwah ini, anda nggak pantas belum, masih muda, waktu itu masih belasan tahun umurnya. <tuh> Akhirnya uh, beliau mimpi, oke, okay. mimpi siapa Mimpi jinnya? itu beliau mimpi al dan nyuruh untuk mulai dalam berdakwah, mulai di dakwah. Besoknya dia bangun, ah, bisa jadi itu mimpi semalam setan kali itu. Enggak, enggak, enggak. Gak mau, gak mau mulai. Besoknya mimpi lagi, mimpi anjingnya yang lebih atas lagi, mau haji Isa. Sama juga. Apa namanya? Mulai ya Abdullah dalam berdakwah. Besok dia bangun, ala kagak, ini bisa jadi setan nyamarkan kan bisa kan? Syaitan nyamar kayak gitu bisa. Enggak mau dan besoknya terus makin makin tiap hari makin mimpi banyak dan dia, tiap tiap hari berikutnya dia mimpi jadinya terus di atas Sayyidina Ja'far Shadiq, Sayyidina Muhammad Bagir, sampai-sampai Sayyidina -sampai Ali bin Abi Thalib. <laughs> Wah, ini tetap bisa aja setan. Sampai akhir cerita yang Rasulullah SAW. Nah, katanya sudah, ya Abdullah, mulailah engkau dalam berdakwah. Hmm. Nah, besoknya jelas kalau sudah mimpi Rasulullah enggak enggak bisa setan menyerupai kan. Dari situ beliau mulai dalam langkah berdakwah. Makanya dibilang ya gula lebih bisa show ini yang hadat beliau memulai berdakwah dengan asas yang kuat. Hmm. Ehh, nah, nah, datuk beliau udah mengisyaratkan doa mm -mm, masih benar masih, kaya. masih ngeri nih soalnya ini martabat yang luar biasa ini serem hmm. gitu. Jadi orang dakwah nah. itu emang benar harus punya asas. Allah Akbar. <laughs> ya. Allah Taala yang yukul fil fil Quran bi idnihi Nabi allah apa namanya sifat Rasulullah Rasulullah itu da yang berda'i yang mengajak makhluk kepada Allah taala diiznihi wasirajan munirah dengan izinnya perihal izin itu penting dalam perihal berdakwah bukan cuma ilmu yang yang luas dan apa namanya wawasan izin itu penting izin entah izin dari gurunya kah entah izin dari mana walaupun emang ada izin umum tapi juga izin khusus penting untuk masalah dakwah-dakwah -da itu makanya yang Muhammad dakwahnya luar biasa sampai sekarang kita baca kitabnya dan sampai sekarang banyak orang masuk Islam dengan baca kitab hadat banyak banyak banget jadi dakwahnya luar biasa ya? karena emang asasnya dimulai dengan kuat asasnya itu iya, iya, iya. Mm -mm. begitu baru beliau ya nah iya tapi kalau orang sekarang nunggu kayak gitu ya susah juga <terusuh> apa namanya gurunya ngizinin untuk berdakwah udah mulai berdakwah bismillah nah mahadad itu yang hadrat sangat berhati-hati. hari hmm. beliau mulai uh, dalam ceritanya itu beliau mulai mengajar kita beriatu solehin di masjid namanya masjid Hujairah. Hmm. tadi sampai sekarang ada masjidnya. Mulai itu berdakwah yang terus. terus. <coughs> Dan luar biasa yang hadrat ini uh, berdakwahnya dakwahnya ajib. Karangan kitabnya luar biasa. Uh, karangan uh, yang kayak atau bilang tadi gosida. Perihal-perihal itu, itu lain lagi ceritanya. Uh, beliau memang bilang, aku letakkan semua rahasia dalam kitab diwan kalau bahasa Arab tuh diwan artinya kitab gosida gosida kitabnya ada banyak ya. yang paling ngetren apa nasihat kan ya. oh itu tren banget ada buku murid kita berhikam sekarang ini masya Allah rahasia yang paling banyak ada di kitab adur ad dan mampu diwan gosida gosida hmm. jadi makanya gosida Imam Hadad itu itu ilmu banyak di situ hmm. nah ilmu والله dan ilmu ba ilmu ba tuh. Makanya jadi makanya gak heran kalau seandainya antum uh, langsung kena gitu pas dengar okay. gelasida imam ya hadan dan banyak orang kayak gitu. Okay.